Selamat datang di Kota Balikpapan. Ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan. Kami memiliki kafe pelayanan untuk melayani warga dalam pengurusan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil. Pada pelayanan tatap muka, sering terjadinya antrian yang cukup panjang, dan kendala kekurangan persyaratan dokumen pengajuan membuat kinerja petugas sebagai operator kurang efektif dan efisien. Pada proses pengajuan manual mengakibatkan penumpukan dokumen yang cukup banyak, sehingga pelayanan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil memerlukan waktu dalam penyelesaiannya. Kini, Disdukcapil Kota Balikpapan melayani pemohon secara online. Adanya pelayanan online, pemohon bertindak sebagai operator dari dokumen yang diajukannya. Dengan aplikasi ini, pemohon dapat mengajukan dokumen dari mana saja dan kapan saja, baik itu dari rumah ataupun dari kantor, sehingga waktu dan aktivitas pemohon tidak terganggu. Pemohon akan mendapatkan informasi riwayat dokumen dari awal diajukan hingga dokumen selesai dan diterima. Dengan pola tersebut, merubah arsip manual menjadi arsip digital. Tentunya, membuat pengajuan lebih mudah dan lebih cepat dengan moto kami sehari mesti jadi. Untuk dokumen kependudukan dan pencatatan sipil dapat dicetak oleh pemohon secara mandiri. Dan untuk EKTP, kami telah bekerja sama dengan Gojek. Melalui layanan GoSend untuk mengantarkan fisik KTP elektronik ke tempat pemohon berada. Mulai tahun 2020, kami juga memiliki aplikasi WhatChat, yang artinya Wargaku Kecapil Aku Tahu, di mana aplikasi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada lurah dan ketua RT sekota Balikpapan mengenai warganya yang berpelayanan ke Disdukcapil Kota Balikpapan dan untuk mengetahui pergerakan dan jumlah penduduk di setiap RT atau setiap kelurahannya. Dapat kami simpulkan, pelayanan secara online dapat dilakukan pemohon dari mana saja dan kapan saja. Permohonan diproses dengan cepat hingga dokumen digital diterbitkan. Dokumen digital yang diterima pemohon dapat dicetak secara mandiri dan diarsipkan secara digital. Untuk setiap permohonan yang diajukan, dilaporkan secara online ke tingkat RT dan lurah. Kami akan terus berkarya dan berinovasi. Dukcapil, Go Digital!